Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Kali ini kita mau bercerita waktu berjalan-jalan ke Eropa dan khususnya di Swiss. Memang waktu itu saya pergi bersama istri dan anak paling bungsu ke Eropa, ke beberapa negara, yaitu ke Belanda, lalu tempat juga ke Belgia, lalu terus ke London, ya, ke Jerman, dan ke Swiss. Melihat suasana Eropa, saya sudah beberapa kali ke Eropa, tapi anak saya belum pernah, yang bungsu. Dan waktu itu dalam rangka mau mencari sekolah setelah dia menyelesaikan fashion di LaSalle Jakarta, mau melanjutkan kemana gitu ya, pilihannya di Milan, Italia, London, New York, atau Melbourne, itu yang dia sukai. Maka kita berangkat ke Eropa bertiga, dan salah satunya kita selipkan, kita tour jalan-jalan, kita tour sendiri, jadi nggak ikut paket tour, lebih fleksibel. Waktu ke Swiss, maka tentu yang wajib dikunjungi adalah ke Gunung Bersalju, ya, salju abadi. Mau bulan apa saja, maka pasti akan ada salju. Waktu saya ke Swiss dan kita naik ke gunung, ya, kita naik kereta api, ya, dari Belanda, London, itu saya jelajahi dengan kereta api. Keretanya bisa sampai ke daerah wisata di Swiss, dan di situ selanjutnya cukup bahkan bisa berjalan kaki dari hotel menuju tempat untuk naik kereta gantung ke puncak gunung salju. Ada beberapa nama puncak gunung di Swiss yang bisa dikunjungi. Yang saya mau ceritakan di sini, waktu kami bertiga ke Swiss dan kami ke atas gunung salju, maka saya sekaligus syuting, karena memang kemana pergi bawa kamera, selain bikin video klip, maka juga adalah taping untuk program Inspirasi. Itu yang namanya bule-bule gitu ya, karena memang mereka tinggal di Eropa dengan 4 musim. Begitu mereka keluar dari ruangan, karena pertama kayak naik kereta gantung, yaitu nanti begitu keluar itu seperti kafe di puncak gunung, ya, itu ada heaternya, tentunya nyaman di situ, ya, ada kafe, ada tempat untuk oleh-oleh gitu. Terus keluar pintu, ya, wah, salju. Nah, saya ya tentu pakai baju-baju yang untuk memang cocok buat salju, walaupun menurut orang lain ini orang Asia bajunya tipis amat. Ketika yang bule-bule udah kedinginan balik ke ruang penghangat, lah saya kan syuting bisa 2 jam, 3 jam di tempat bersalju. Istri saya aja paling tahan 15 menit gitu. Saya itu bisa 3 jam gitu. Banyak orang bertanya kepada saya, kuat amat memang tahan dingin ya. Tahan itu plus minus atau banyak faktornya. Kenapa saya punya ketahanan dalam hal cuaca? Ya, ketika ke Mesir ya panasnya minta ampun. Naik Gunung Sinai ya dinginnya minta ampun. Yang udah pasti ya dingin banget itu ya di salju ini gitu ya. Tapi tunggu dulu ya, di Timur Tengah itu, di Gunung Sinai itu walaupun gak ada saljunya, tapi siangnya panas banget, malamnya dingin banget. Jadi perbedaan suhu siang dan malam itu juga membuat dinginnya rasanya menggigit sama kayak di tempat salju. Kenapa saya punya daya tahan yang kuat? Tuh, pertama karena pola hidup sehat. Tapi yang lain yang saya mau ceritakan adalah karena semangat. Karena saya punya semangat berbagi, untuk berbagi inspirasi, bikin program Inspirasi, itu kan bagi saya adalah sebuah warna hidup. Dimana hidup ini tidak hanya dagang, cari uang, kejar uang, sukses, terkenal. Tapi bagaimana kita berdampak bagi orang lain, berbagi nilai-nilai kehidupan, yang penting bisa ditayangkan. Itu udah seneng. Nah, itu saya bikin semangat sekali. Dan rupanya semangat itulah yang membuat seseorang itu punya daya tahan yang luar biasa. Ada sebuah kisah di Gunung Salju, ya, kalau ke Swiss memang daerah bersalju, jadi bisa dapat kisah bagaimana ada 2 orang sahabat pergi ke wilayah salju, dan kemudian yang satu sakit. Maka yang satu ini menggendong temannya, berjalan cukup jauh menuju mencari tempat di mana ada rumah di wilayah situ. Di kejauhan dia lihat ada kedip-kedip lampu, waduh namanya lampu, jauh pun juga kelihatan, maka jauh sekali. Dan singkat cerita, sampailah mereka ke rumah itu. Melihat rute perjalanan jauhnya, yang punya rumah tentunya juga, wow, ini Anda menyelamatkan sahabat jauh sekali. Tapi yang tinggal di situ, emang itu rumah tinggal di situ, dia memberitahu bahwa Anda selamat karena Anda menolong. Waktu Anda menolong, Anda menggendong, Anda mengeluarkan energi panas yang kuat, itu menghangatkan tubuh Anda, belum lagi semangat hidup Anda, daya juang Anda, itu menyelamatkan Anda.
Jadi ketika menolong orang lain, sebenarnya sedang menolong dirinya sendiri. Makanya orang tidak pernah menjadi miskin dengan memberi, tidak pernah menjadi bodoh dengan menasihati, tidak pernah kekurangan bijaksana dengan memberi inspirasi. Makin banyak menasihati, makin bijak, makin banyak konsultasi. Orang konsultasi sama kita dan kita memberikan nasihat, makin luas wawasan kita, makin tajam hikmat kita. Itulah yang memberi kekuatan di dalam seseorang menjalani kehidupan ini. Nah, kembali lagi ke cerita di Swiss. Ya. Wah, Swiss ini saya menurut saya negeri yang saya kagumi adalah bersihnya. Kalau soal view, menurut saya Toraja, ya Bromo, Raja Empat, Komodo. Indonesia juga punya view-view yang luar biasa, ya. Belum lagi provinsi yang lain, ya, atau Dieng, Prambanan, Borobudur. Indonesia tidak kalahnya baik dari segi alam atau budaya. Nah, cuma kita perlu belajar mengenai kebersihan. Di Swiss ini sungainya bersih, selokannya bersih, udaranya bersih, cari lihat sampah di jalan aja susah. Nah, ini saya mau bawa dalam keluarga, ya. Demikian juga hidup di dalam keluarga ini, tentu kita harus punya rumah itu yang bersih. Ini rumah saya ini udah tahun 2009 saya bangun, berarti kan sekarang udah 12 tahun ya, perabotannya udah 12 tahun gitu ya, dindingnya, lantainya, namun kita rawat dengan baik. Kebersihan, bahkan ada yang bilang kan kebersihan itu bagian dari iman atau cermin dari iman. Orang nggak bisa bersihin lingkungannya, gimana bersihin hatinya. Tetapi yang saya mau kaitkan dengan keluarga adalah keluarga itu juga butuh suasana yang bersih, baik bersih secara fisik atau bersih secara hati. Kalau hatinya kotor, nah itulah yang membuat pemicu di dalam pertengkaran dan aneka masalah relasi yang tidak terselesaikan. Jadi penting sekali namanya hati yang bersih. Yang kedua adalah semangat tadi. Kalau saya misalnya dengan syuting di tempat salju aja semangat itu memberi kekuatan. Nah, maka di dalam keluarga itu juga perlu yang namanya semangat. Semangatnya semangat apa? Semangat memberi. Kalau semangatnya tuh minta diperhatikan, minta disayang, minta dikasihi, cepat mati loh. Mati kecewa, mati kepahitan. Karena waktu mengharapkan untuk mendapat, tidak mendapat pasti kecewa. Tapi kalau semangatnya memberi, ya pasti bisa dilakukan kan, itu kan sesuatu dari dalam dan itu kita yang melakukannya. Kalau minta perhatian kan orang lain yang melakukan, tapi kalau kita memberi perhatian, memberi pengertian, apalagi memberi pelayanan, memberi pertolongan, maka pasti kita bisa melakukannya. Dan semangat itu memberi daya dorong hidup kita dan juga membuat menolong orang lain. Seperti kisah dua orang di salju tadi, waktu dia menolong orang lain, ternyata dia sedang menolong dirinya sendiri. Karena hidup itu sebenarnya lebih bahagia memberi daripada menerima. Tentu menerima juga bahagia, ya. Anda cari saya, lalu beri saya sesuatu. Ya, saya kan bahagia juga. Tapi waktu saya memberi ke panti asuhan, memberi ke desa, ke pedalaman, dan mereka berterima kasih, berlinangan air mata, mereka wah berjigrak-jigrak kegirangan. Melihat respon mereka aja, kita bahagianya bisa lebih daripada mereka. Mereka juga bahagia, tapi kita ada bahagia yang tercampur aroma atau rasa mulia. Karena itu, inspirasi hari ini adalah kita hidup berumah tangga dengan semangat untuk memberi, lalu kita menjaga kebersihan supaya kita bisa mendapatkan keluarga yang bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia, luar biasa.